الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara saudaraku, masya Allah, kita di Jogja. Lihat cipta Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingat ayat 185 di surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi? وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Dan segala yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat langit, lihat bumi, lihat gunung, semua ini tanda-tanda kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda Allah adalah maha pencipta. Tanda Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha kuat. Karena itu, kalau kita lihat ini, sepatutnya iman lebih tambah dalam hati. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di banyak ayat, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا. كما قال تعالى أيضا seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, surat Ali Imran, akhir surat, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan langit dan bumi dan siang malam, ini semua ada tanda untuk orang-orang yang mempunyai akal. Karena itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita jadi orang yang menghayati Al-Quran, dan waktu kita lihat kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lebih dekat untuk Allah, lebih menyembah Allah, lebih takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahli syurga. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So warm.